Masih ada sayang, bagian satu. Upin, Ipin, mari makan. Peliknya. Upin, Ipin, mana budak-budak ni pergi? Biarkan mainan sepah-sepah ni. Nanti opah terpijak jatuh. Macam mana? Jangan marah. Ini sekejap je boleh kemas. Betul-betul-betul? Baguslah tu. Opah, lepas makan kita orang nak pergi rumah Isen, boleh? Pergilah, jalan baik-baik. Yeay, terima kasih Opah. Jambatan gantung. Ehsan main anak patung. Itu bukan aku punya. Aku kan budak lelaki. Mana main anak patung? Yelah tu. Mimi, kau ambil lah. Saya ambil ya. Terima kasih. Sama-sama. Ambil lah.
Metro mana di situ je? Idaman saya. Yeay, saya dapat. Vroom, pipik. Ambil yang ni. Boleh? Ambillah. Aku balik dululah. Ada sayang. Bahagian dua. Mainan ni semua nak bagi orang. Kau tak sayang ke mainan-mainan kau ni? Yang aku sayang, aku simpanlah. Ini semua aku dah bosan main. Aku nak beli mainan baru. Aku balik dululah. Kenapa tu? Entah. Tinggal mainan korang? Yelah, mainan tu je yang kita orang sayang dan suka main. Betul-betul-betul. Mainan lain yang masih elok ada dalam kotak ni. Derma. Kalau nak derma, barangnya biarlah masih boleh digunakan. Bukan macam ni. Faham? Faham, Kak. Jadi mainan ni letak di... Kotak buah. Pandai. Dah. Simpan kotak tu. Yang dua kotak ni nanti kita hantar ke balai raya. Boleh? Boleh aja. Upin, Ipin, kotak apa tu? Oh, kotak tu ada mainan dan barang lama yang kita orang tak nak. Kita orang nak hantar ke balai raya. Betul-betul-betul? Sedapnya. Upin, Ipin, tak sayang ke barang ni? Ada istimewanya barang ni. Cuba ingat. Upin, teman aku Upin. Barangan ni amat berharga. Pemberian penuh makna.
Sepatutnya ia disimpan baik-baik sebagai kenangan. Tak apalah, biar opa aja yang simpan. Opa, kita orang pergi dulu. Nak bawa ke mana tu? Tak jadi pergilah kak. Nak gemas sekali. Pensel warna ni? Ingat. Bukalah. Untuk adikku Upin yang disayangi, Kak Ros. Ada pun. Untuk adikku Upin yang disayangi, Kak Ros. Macam korang tu. Bukan kereta. Trak. Aku ada dua. Nah, aku main trak biru. Kau main trak oren ni. Apa lagi? Jom, kita lomba. Satria Killer. Satria Padat. Wira Rimba. Teru Ribu. Teru Berapi. Okay.
ada ambil trak mainan warna oranye kan? Kan kan? Ada, kau bagi. Minta balik. Dah bagi mana boleh minta balik? Buruk siku tau. Tahu. Tapi trak oranye tu penting sangat. Aku kena dapatkan balik. Kalau tidak, Fizi maju. Fizi maju? Kenapa? Begitulah ceritanya. Nampak sangat aku tak sayang barang yang dia bagi. Aku bagi pada orang lain. Ya, habislah. Fizi tak nak kawan dengan kau dah. Mana trak tu? Bagilah balik. Bukan aku tak nak bagi balik. Tapi merajuk dengan aku. Suka hati akulah. Iseng, trak oranye tu kan? Kau dah buang? Tidak. Trak oranye tu dah jadi... kijen. Wah, comelnya. Pantai kau kijen semula. Ya, sebab masih ada sayang. Apa-apa? Ada apa ni, Rose? Tu. Kelapa muda dibelah dua. Ambil isi bersama airnya. Dari muda sampai ke tua. Ajaran baik jangan dilupa. Saya suka, saya suka. Wah, hebatnya Karus berpantun. Luar biasa. Korang dengarnya. Bagus ke? Iya. Memang bagus. Tadi tu pantun nasihat. Pandai. Mana tahu? Dua, tiga, main gasing. Ini kan, Jarjit Singh. Akak tak tahu ke? Jarjit ni satu-satunya kawan kita orang yang suka berpantun. Tapi pantunnya versi pendek. Hanya dua baris. Baru senang. Betul-betul-betul. Kat sekolah, pantun. Bila makan, pantun. Bila main pun, pantun. Sampai tidur pun, berpantun.
Ros. Opa, Ros ada pantun teka-teki nak jual. Opa cuba jawab ya. Boleh je. Hidup aman dalam kota. Dipimpin ratu bukan raja. Rajin bekerja setiap masa. Serangga apakah ia? Dengar ni. Kecil jangan disangka lemah. Belakang badan mengangkat gula. Duduknya ia di dalam tanah. Tentulah semut jawapannya. Alah, opa dapat jawab. Mestilah, senang sangat. Tak apa, tak apa. Ah, dah ingat. Lagi satu, ha? Opa. Boleh? Yelah. Hantar surat ke pejabat pos. Hati riang menunggu balasan. Cuba opa beritahu Ros. Apa semakin diisi, semakin ringan. Ha, jawablah opa kalau pandai. Kanak-kanak pergi memancing. Pulang ke rumah tengok kartun. Soalan senang tak payah pening. Kalau nak tahu, jawapannya belon. Alah, pantun teka-teki ni mainan opah masa dulu-dulu. Ia umpama hiburan waktu lapang. Bila kita bagi teka-teki, yang mendengar kena bagi jawapan. Itulah yang susah. Memang susah. Sebab kena fikir waktu tu juga untuk dapat jawapan. Tak ada susahnya. Anggap je pantun ni sebagai permainan untuk mengasah fikiran. Hai. Nampaknya, Ros kena fikirkan pantun teka-teki yang lagi susah. Sampai opa pun tak boleh jawab. Barulah boleh kalahkan pasukan lawan. Betul tak, opa? Akak ada lawan pantun ke? Huh? Ha-ha, lawan antara kelas. Sekolah akak ada minggu sayangi budaya kita. Jadi, kita orang pilih berbalas pantun. Oh. Bagus tu. Bahasa jiwa bangsa. Budaya cermin negara. Akak jangan risau. Kita orang akan tolong dapatkan pantun teka-teki yang susah. Yang tak ada jawapan. Betul-betul-betul. Akak tunggu je. Ha? Jom, Ipin. Entah apa-apalah budak diorang ni. Ha, jom mula. Kau jangan mainlah. Nanti jatuh menangis. Mau main juga? Iya, saya pun pengen main. Kau main berdua je lah. Tak, sibuk je. Yalah, yalah. Mari. Di sana yuk. Aku boleh. Ya, pantun kau, boleh? Boleh. Tapi mau buat apa? Saja. Nak baca pantun teka-teki. Marvelous, marvelous. Sekarang juga, saya mau bagi satu pantun teka-teki. Dengar, dengar. Dua, tiga, tanam lada. Jangan lupa tabur baja. Apa yang tak beritahu? Tiada. Kalau beritahu, terus jadi tanda. Oh, siapa boleh jawab? Jawab, jawab. Cepatlah. Sabarlah. Tengah fikir ni. Waduh, susah banget. Aku tak bisa jawab. Dahlah, aku putus asa.
Apa jawapannya? Jangan cepat putus asa, Mail. Nanti bila-bila pun takkan berjaya. Aku tahu. Huh? Jawapannya... Donat! Huh? Macam ni. Kalau tak bagi tahu Ihsan, donat ada. Bila dah bagi tahu? Aku makan donat tu. Terus tak ada. Betul tu. Sedapnya. Betul ke? Bagi tahu je lah. Betul. Ya lah. Saya pun sudah putus asa. Janganlah. Jawapannya. Rahsia. Kenapa? Tak percaya? Tetap ada selagi tak diberitahu orang. Tapi kalau bagi tahu, dah tak ada rahsia. Jadi jawapannya betul lah rahsia. Ya ke? Yalah, itu yang saya cakap. Ini kita pergi rumah Atun lah. Dua, tiga, kupu-kupu. Lembu sepi bunyi. Macam mana kau boleh minat pantun? Sangat sayang. Mana-mana pun saya bawa. Oh, siapa yang buang tu? Macam buang ilmu. Betul. Opa selalu cakap, rajin baca buku dapat banyak ilmu. Rugi orang tu. Yes! Knowledge is key! Bombless! Apa yang geli hati sangat tu? Pantun jenaka ni, Opa. Kelakar sangat. Cuba Opa dengar. Petang-petang makan asam jawa. Duduk di pangking sambil mengirim. Geli hati menahan ketawa. Lihat gigi palsu. Mana dapat? Jajik punya. Kita orang pinjam. Ha, jaga baik-baik buku orang. Baik, Opa. Akak. Bagi buku tu balik. Kita orang belum habis baca lagi. Nah, lepas tu, bagi akak pinjam. Bahagian tiga. Jadi,
Kau janji jangan marah tau. Tengok ni. Huh? Oh my god. Saya sangat sedih. Tapi bukan kita orang buat. Saya tahu. Ini memang sudah koyak. Dah tahu kenapa sedih? Sebab saya tak tahu jawapan ini bandung dekat-dekat. Cuba tengok, Pip. Apalah nasib diriku ini. Lepas tu kau teruk. Atuk, kat sini rupanya. Puas kita orang cari. Ha, apa hal? Atuk tahu pantun? Haiya, lu tanya apa? Ini Atuk, Raja pantun. Pantun-pantun ni jangan cakap lah. Nak pantun nasihat? Pantun jenaka, agama, adat, pantun orang muda, pantun teka-teki. Semua dalam tangan Atuk. Atuk, bagi satu pantun orang muda. Nak dengar? Anak itik, anak ayam. Dapat bini cantik, tak tidur malam. Atuk punya pantun macam pantun janji. Dua baris. Amboi. Seronoknya pantun-pantun. Biasalah. Ikan di laut, asam di darat. Dalam kuali bertemu jua. Kami datang membawa hajat. Hajat kami nak makan percuma. Cik, tak ada percuma. Kena bayar. Apa ini? Macam mana mau untung? Oi, di sana. Apa seronok sangat tu? Abang Salih, mari di sini. Kita orang main pantun-pantun. Abang suka pantun-pantun ni. Lebih-lebih lagi kalau pantun teka-teki. Orang muda sekarang, mana leti pantun-pantun? Uncle, jangan cakap sebarangan. Belum cuba, belum tahu. Yalah, saya orang muda tapi pandai pantun. Yalah kau. Pantun main-main. Bolehlah. Abang Salih ada pantun teka-teki? Ada. Dengar ya. Kak Ros suka menari. Menari dengan sopan santun. Jika anda bijak bestari, apa yang naik tak mungkin turun. Cepat. Upin tahu. Jawablah. Terbang layang-layang tinggi di awan. Putus tali jatuh ke lumpur. Bukan manusia mahupun haiwan. Sudah tentulah jawapannya. Uma. Betul. Pandai tu. Dalam buku pantun janji. Janji, pantun teka-teki tu. Saya ada satu teka-teki yang sangat susah. Apa saya tak boleh jawab. Siapa pun tak tahu jawapannya. Kalau tak tahu jawapan, mana nak tahu betul atau salah? Satu luar kucing berlari. Mana nak sama itu kucing belang? Itu lembu. Satu luar boleh cari. Mana nak sama tok dalang seorang? Dia mesti tahu jawabnya. Betul, Tua Tong. Oh, memang kau baik aku. Dengar. Ipin jalan terjengkit-jengkit. Aku pula. Cantik bergaya, pakai seluar. Warna putih duduk berdirit. Pagar di dalam, dinding di luar. Apa yang mana nak? Boleh ke? Buka buku tu, Mat. Ini jawabnya.
makan mangga di atas tangga. Dah, Maidah. Makan dengan santan dan pulut. Soalan tu atuk tahu sangat jawapannya. Itulah gigi dalam mulut. Teruk ke lautan. Bahagian satu. Dua tiga ikan berenang. Saya cantik seekor rumah-rumah. Bagaimana ada cengkerang keras. Suka tempat berpasir dan rumpai laut. Caci, mana tu? Ikan kecil yang bersuara nyaring tu namanya Fifi. Si ikan saja. Jangan marah. Tak sengaja. Itulah main. Si obo-obo. Suka-suka ikan lain dengan sesungguhnya. Itu Sen. Si ikan buntas. Dia sepi. Ha, ini pula adik saya. Ipin. Kami ikan kerja kembar yang cantik. Kau cakap dengan siapa? Marilah. Kita lawan sebab buih. Jom. Lautan dalam.
tinggal kita. Di situ mesti banyak ikan besar-besar. Kita kecil je. Betul tu. Silap hari bulan, kita kena tangkap dengan manusia. Tak mau ikut tak apa. Saya pergi sendiri cari ikan paus. Ikan paling besar dalam laut ni. Kau biar betul. Selama kita dalam lautan ni, tak pernah sekali pun nampak ikan paus. Saya ada nampak. Jom kita ikut. Seronoknya. Tablas. Cepatlah. Aku tak nak ikut. Jom je lah. Fizi, kenapa senyap semacam je ni? Yalah. Kalau senyap macam ni, mananya ada? Pelautan, bahagian dua. Saya sudah penat. Sudah sampai. Tapi itu ikan paus sudah tak ada. Tak tahu pergi mana. Apa ini? Batu berenang? Itulah ikan batu. Cakap macam tu. Atuk hidup lagi. Lagaknya. Cepat, kita lepaskan Atuk. Dah. Tak payah. Tinggal aja Atuk kat sini. Sudah hampir putus, jarang-jarang boleh jumpa. Jadi, kita orang mesti selamatkan. Betul? Iyalah. Buatlah macam mana pun. Guna sesungut kau. Boleh? Tepi. Nanti Maya. Hati-hati ya.
Jangan kena badan aku. Nasib baik korang ada kat sini. Kalau tak... Eh, kenapa korang ada kat kawasan lautan dalam ni? Tempat ni jauh dari tempat asal korang. Kita orang nak cari ikan paus. Ikan yang paling besar di lautan. Betul-betul-betul. Mimi cakap dia ada di sini. Tapi tak jumpa pun. Ish. Tahu pun ikan tu besar. Sekali kena ngap. Baru kau orang tahu. Dua tiga talapia. Ikan paus makan ikan ke? Yelah. Kalau tidak nak makan apa? Ikan kecil macam kau orang ni biasalah jadi makanan ikan-ikan besar. Tapi ada lagi satu bahaya buat kau orang. Apa dia tu? Manusia. Mereka menangkap ikan di laut dalam. Cantiknya warna ikan ni. Lepaskan kami. Melihat dari data-data ni, ikan di sini masih banyak dan berbagai jenis. Maknanya laut di sini masih terjaga, belum tercemar. Bagus. Tak sia-sia usaha kita memelihara kawasan ni. Dan kau ikan, macam mana boleh sesat ke sini? Tempat kau di terumbu karang. Sekarang nak bela ke tak nak? Taruh dalam akuarium jadi ikan hiasan pun cantik juga. Macam suara. Teruk ke lautan. Bahagian 3. Macam mana korang boleh lepas? Manusia tu baik. Dia lepaskan kita orang. Oh, bagus. Sekarang eloklah kita semua balik sebelum apa-apa lagi terjadi. Tapi kita semua nak tengok ikan paus kan? Ha? Bahaya. Hati-hati. Ha 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 ha!
kita tak sama. Aku ikan paus, ikan terbesar di dunia. Kau semua ikan-ikan kecil untuk aku makan. Lagaknya. Nanti kena tangkap baru tahu. Ya, manusia nak tangkap aku sebab daging, tulang dan minyak aku amat berharga. Jadi aku jaga-jagalah. Dan kau semua pun kena jaga diri. Jadi satu gegasi tu.